Halo teman-teman, kali ini gue akan mau bikin bar stool dengan ketinggian meja bar 120 cm. Kira-kira kayak gimana? Ikutin terus aja videonya. Diawali dengan membuat kakinya dulu, gue bikin kaki stoolnya ukuran 4x4 cm. Dan selalu diawasi oleh mandornya, biar kerjaan gue cepet kelar. Sekarang kita masuk pada pemotongan angle. Ini kalau dilihat, gue pakai angle-nya 7,5. Gue agak susah untuk menemukan angle yang tepat, tapi gue mau coba aja works apa enggak gitu di 7,5. Jadi semuanya harus tetap di sini untuk masang penahan kaki, macam-macam deh pokoknya. Kita coba ya di 7,5 ya. Nah, untuk panjang kakinya, gue bikin ukuran 80 cm. Kenapa? Karena meja barnya 120 cm. Itu dia. Untuk sudut kemiringan, semuanya harus sama. Tidak boleh ada yang berubah sedikit pun. Thank you.
Gue akan pakai jointing yang mudah, makanya gue pakai pocket hole aja, gampang banget. Nah, untuk materialnya, gue menggunakan FJL, board dan block. Untuk mendapatkannya gampang, tinggal telepon Om Hindarto atau lo searching aja papan subur abadi. Papan subur abadi. Dalam menggunakan jointing pocket hole, ukuran sekrup sangat menentukan. Di ketebalan 4x4 cm, gue menggunakan sekrup 2 inci. Kalau kepanjangan, sekrupnya akan keluar. Kalau kependekan, sekrupnya nggak akan nyatuin kedua material tersebut. Dan gue juga menggunakan lem untuk memperkuat lagi. Untuk profilnya sengaja duluan gue profil sebelum memasang sanggahan kaki di bawah, karena kalau sanggahan kaki di bawahnya udah dipasang, untuk ngetrim profilnya rada susah, rada ribet. Dan untuk ukuran kaki sanggahan bawahnya gue pakai board yang tebel 18 mm. Nah, ukuran skrupnya juga beda, gue pakai 1/4 in.
bos kecil langsung ngecek pekerjaan. Rapi apa enggak? Bagus apa enggak? Presisi apa enggak? Tuh lihat tuh dipegang-pegang. Ini adalah bagian paling tricky dalam nge-leveling bangku bangkunya ini nih, bangku kaki-kaki bangkunya. Itu agak tricky. Lo naikin aja sedikit dari ujung table saw itu, perempat lah, dikit aja. Terus lo geser kayak jointer. Begitu digeser, set, taro, plek, langsung mantul cuy, rata abis. Itu kan meja table saw rata. Tatakin itu, nggak goyang-goyang lagi. Keren. Gua dapat ilmu ini dari YouTube juga, guys. Jadi gua juga mau bagi-bagi ke teman-teman semua. Ini canggih banget. Efisien. Nah, buat tatakan pantatnya, tatakan bokongnya, cukup dilem aja. Tapi jangan lupa diklem, itu udah kuat banget. Dan gua manual tuh. Stool ini sekarang tinggal gue finishing, terus tunggu 24 jam, nggak ada yang 12 jam, besok bisa dikirim. Cukup sekian video kali ini, kita mau ketemu lagi di next video. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Beda ya kalau di finishing, keren. We'll be right back.